Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Ivan Gunawan belakangan makin santer jadi perbincangan hangat publik soal hubungan dengan Ayu Ting Ting. Bahkan, publik juga menanti Igun dan Ayu membawa hubungan mereka melangkah ke pelaminan. Namun Igun justru mengaku sedang tak begitu fokus terhadap hubungan dengan Ayu. Perancang busana ternama ini lebih fokus mengurus Miss Grand Indonesia 2022 Andina Juli dan Miss Face of Humanity Indonesia 2022 Nadia Choa. Sekarang sih kalau mau jujur saya lebih fokus sama Andina dan Nadia dulu. Karena Nadia mau berangkat ke Toronto. Andina nanti lomba pas Oktober, ungkap Igun. Kesibukan tuh membuat Igun menyarankan Ayu untuk menunggu terlebih dahulu. Apalagi Igun mengaku tak mungkin mengadakan hajatan dalam waktu dekat. Jadi ya kalau Ayu mau menunggu, ya tunggu sampai mereka lomba dulu. Karena nggak mungkin aku ada hajatan besar. Uang aku semuanya di mereka, ungkap Igun. Saat ini Igun memprioritaskan ajang kecantikan yang akan diikuti Andina dan Juli. Hal itu membuat Ayu kini jadi prioritas nomor 3 bagi Igun. Targetnya mahkota buat mereka berdua. Baru Ayu Ting Ting. Jadi Ayu Ting Ting sekarang urutan yang ketiga. Tutup Igun. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.